Yuk, yuk, langsung cari kayu, Jay. Ayo. Langsung cari kayu, langsung kita olah ya. Iya, terus, gas terus. Oke, udah cukup banyak ini ya. Ini juga udah ada tadi kita kutip. Sekarang tinggal kita cuci ayamnya. Tadi kita baru beli ayam, langsung dipotong, belum kita cuci. Jadi ini kita bersihkan terlebih dahulu. Cukup besar ini ayamnya ya. Hampir 2 kilo tadi coy kita belinya. Montok sekali. Wow. Tengok kalian ini coy dadanya, montok sekali. Nanti bakal kita iris-iris aja ya biar bumbunya meresap. Kukunya agak di medipeki dulu. Medipeki. Harga tertinggi angkut ya. Berapa Jay? Buka Jay. Apa? Jupitermu berapa buka harga? 2 juta ya lah ya. Apa ya? Pajak hidup. Apa lagi? Kita legend, kita legend. Full chrome. Gila bah, gila. Udah tuh bah. Oke, tinggal diiris-iris ya. Baru nanti kita lumurin pakai bumbu yang sudah kita siapkan dari rumah. Oke. Ini kita buat penyucuk buat ayamnya nanti. Oke, kita ikat dulu ya. Miring nih, miring. Oke, tinggal kita lumurin pakai bumbu. Ini dia, kita sudah ada cabai yang tadi kita blender dari rumah ya. Nah, mantap kali. Sela-sela yang kau iris tuh, Mbak, masukin, Mbak. Oke, bara sudah jadi. Saatnya kita panggang ayam bakar kita kali ini ya. Kejunya belum kita pakai ini ya. Kejunya terakhir nanti kalau ayamnya udah matang. Kita bakar santuy aja biar matangnya dia mantap sampai meresap ke dalam-dalamnya dia, coy. Sudah mulai agak kering, saatnya kita oles pakai kecap biar lebih mantap lagi di warnanya. Keteknya. Jai terlihat tidak bisa menahan air liurnya. Cicipi aja, Jai. Udah matang ya ini, Jai. Gas ya brutunya. Wih, sampai netes-netes coy. Lihat nih. Tes. Nah, mantap kali coy. Sudah mulai ke merah-merah marun gini warnanya ya. Ini olesan terakhir ya. Udah habis juga itu. Tadi kita tambahin bumbu racik lagi setengah bungkus. Jadi ini bakal lebih mantap lagi coy rasanya. Setelah ini bakal kita bakar lagi untuk yang kedua kalinya dengan keju. Oke, ini proses pembakaran pertama udah selesai. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Kita olesin keju. Mantap kali buah warnanya. Ini dimakan udah enak kali nih. Gak pala diproses lagi, tapi gak apa-apa. Kita mau pakai keju ya.
Wih, harumnya, Ben. Wih, pastilah. Ini kita proses kedua kita bakar pakai aluminium foil. Vijay menangis melihat ini. Lapar kali dia udah ya dari tadi ya. Kasian kali, Mbah. Yo, baru kita cabut, Mbah, tongkat ajaib, Mbah. Kita cabut. Oke, langsung kita olesin ya. Kita parut kejunya. Baliknya belum ya, sebaliknya. Oke, cukup. Saatnya kita bakar ya, coy. Yang terakhir, bakar part kedua. Yo. Sudah 15 menit, kita angkat ya. Kita cek apakah sudah matang atau belum. Sudah matang sebenarnya kan. Oke, kita buka, kita unboxing. Coba cek deh. Apakah gosong atau tidak. Wow. Itu lihat tuh. Melumer-lumer kejunya, coy. Meleleh-meleleh dia ya. Lihat coy, kejunya meleleh ya. Lengket, guys. Kejunya sampai mencair dia ya. Enggak kental karena tadi cuma pakai satu balok doang, coy. Tapi udah mantap kali lah ini ya. Mantap kali, guys. Alright. Tinggal kita cicipin, coy. Kita santap. Berapa jam kita buat ini? 2 jam lebih ya. Hampir 3 jam, coy. Hampir 3 jam. Wih, akhirnya selesai, coy. Ini lihat ini kejunya. Dia enggak panjang, cuman dia meleleh gitu kejunya, coy. Oke lah, jadi langsung aja kita santap. Ayam bakar keju kita ini, coy. Langsung aja kita berdoa dulu ya. Doa dimulai. Amin. Amin. Langsung. Gas, coy. Kau mau nyobain yang mana? Dari tadi kau enggak tahan kali nampaknya. Ini yang paling banyak ini dagingnya ya. Dodo. Gila, enak kali, betul. Aku paling suka. Kali, Bah. Paling suka aku ini, guys. Enak-enak gini ya. Iyalah. Iya, selama ini kok kan makannya zong-zong aja. Zong-zong aja lah. Nom. Pakai ini keju, Bin, yang belum. Iya, kejunya, coy. Kejunya. Suwi-wi. Mantap kali. Ini baru, guys. Gila kali. Paha sebelahnya aja ya. Gas. Kulit, aku suka kulit. Kejunya, coy. Kalau restoran ini, betul. Dada. Dalam perutnya dia semua kejunya. Wih, gila kali, Allah. Nikmat sekali. Keplek. Pahanya itu jagas. Mana buritku? Oh iya, itu brutumu. Siapa yang suka burit, guys? Lembut burit, guys. Aku gak pernah makan burit. Enak lu. Lembut, kenyal. Lemak-lemak gitu. Pakai nasi kenyang ini, Jay. Itu gak pakai nasi. Gila.
Nih mantap kali coy. Gak bisa ngomong gue guys. Enak kali, enak kali. Nikmat abis. Lebih enak dari ayam bakar madu kita mbak. Ini lebih enak nih, sumpah. Manisnya dapat. Ada asam-asam asin dari kejunya dia dapat juga. The best nih guys. Baru ini kok coy makan ayam bakar seenaknya coy. Wah, iya. Baru ini game. Tebel-tebel kali deh, dadanya montok kali deh. Ini lagi murah ayam tadi di sini coy. 1 kilo cuman 17.000. Tapi kalau tadi 1 kilo Ben ikan ayamnya, cepet kita apanya? Ikan ayam. Daging ayam. Cepet kita bakarnya enggak pala lama-lama. Langsung saja. Kejunya kurang ini. 2 balok tadi baru. Wih, lengket. Kita balik ya. Ari mau nih kan? Tak gas lah. Ayamnya hitam. Baik kan yang hitam. Mau lagi? Nah. Pahit. Gosong lah. Udah dibilang gosong enggak dimakan aja. Gas ya, itu daging-daging tebal-tebalnya itu aja potekin. Enak banget. Jadi aku nggak yakin kalau ini bakal jadi kayak gini, karena nggak diungkep. Nepele kan ex bunda. Iya. Mem ex bun. Bunda. Eksperimen bunda. Cakar enak juga. Nah, Jay. Wah. Wah, panas. Oh, ini perutnya masih ada, Jay. Cokot aja, Jay. Aja udah nanggigit. Nom. Orang gendut agak susah ya jongkok ya. Iya. Jadi dia ganjel gerak di sana gerak sini. Wih, kena keju semua nih, ha. Sampai kayak gitu aja gerak koti brutu. Tulang muda. Payah kan koteknya. Yang kali guys. Gimana? Nengok komik. Cuma lo. Ini kesukaan wanita-wanita ini. Buat ngepel bisa tuh. Nangis aku jangan mulut ketawa ya, dan nangis aku ini. Aku cium betul nih gue ya. Sumpah aku masih jijik aja, aku cium kan nanti. Tinggal daging-daging dikit nih, daging-daging tipis-tipisnya ini. Kasih ke Buto Jo, Ben. Udah ada, aku udah kenyang ini ya. Habis kan Buto? Gimana Jai? Puas Jai? Puas sekali lah gila. Kita kasih nilai dulu, berapa untuk nilai ayam bakar keju kita kali ini? Perfect 10. Oh Jai? 100. Kelebihan 1-10, berarti gua ngasih 10, gua ngasih nilai 10 juga ya. Ini perfect coy, lebih enak daripada ayam bakar keju kita yang waktu itu kita buat. Itu enak kali, tapi ini enak kali coy. Lebih lagi waktu enaknya. Waktu itu ayam bakar madu. Iya ayam bakar madu, ayam bakar keju pula, salah ngomong. Oke lah, jadi kita akhiri video kali ini. Kita tadi mulainya, pokoknya hampir 3 jam tadi kita coy buat bakar ini. Prosesnya cukup lama, tapi gak apa-apa. Nikmat kali coy, mantap kali. Jadi kita akhiri video kali ini, semoga dapat menghibur kalian. Jangan lupa untuk beri like, share, komen, subscribe. Jangan lupa untuk aktifkan tombol lonceng juga supaya kalian dapat notifikasi setiap kali kita upload video. See you guys, makan terus. Tetap kurus. Makin buncit.